Manalah orang ni ah. Makin malam, makin sepi. Katanya mau ngeronda bersama, tapi udah jam 10 nih, belum ada nongol-nongol si kawan. Kalau gini, kayaknya cuti aja lah wak nih. Paten, uang gak masuk, kopi pun gak disediain. Awak dikasih jadwal ngeronda. Tapi gini aja lah, bujang lapuk. Sumarni binti Soroto pun gak mau-mau sama awak sampai sekarang. Ya Allah, nasib. Mau hujan gak ini? Jaket gak kebawa pula. Mana nih? Aduh, minimal ada maling lah biar ada kerja. Mana nih ya Allah? Bang bakso. Oh, dua sate. Enggak jadi, Bang Edi. Aduh. Mana lah si kawannya? Biasanya awak lihat Dewi yang malam-malam bisa jadi dewa, tapi sekarang pun enggak ada dia. Nasib. Awak udah berusaha untuk taat, dekatin Allah, sholat awak tadi, tapi itulah orang-orang enggak ada di sini. Awak mau curhat, mau bicara tentang agama, mau curhat masalah sekolah lagi. Manalah si kawannya? Aduh, sepi kali. Ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Kau enggak sholat kau? Ya Allah, duduk dulu bang. Seuzon itu enggak berubah-ubah. Udah tua, bukannya husnuzon. Jangan kau di sini pun. Sholat anak tadi bang. Di mana kau sholat? Itu, masjid kampung sebelah kita. Bosan, ganti-ganti suasana baru. Imamnya sih jelek suaranya. Kampung sebelah, cantik. Situ lebih enak. AC ada di situ. Jamaahnya rame. Kami bisa makan-makan di situ, jedanya ada gitu. Di sana dikasih amplop jamaahnya. Di sana cuma ustaznya kasih amplop, lebih enak di kampung sebelah. Betul sulah gua. Apa kelebihan sholat situ? Oi, Bang. Di tempat sini biasa aja rukuk sujudnya kayak standarnya di sana. Cepat kali, Bang. Tahu Valentino Rossi? Yeah. Yang kencang itu, sholatnya lebih cepat orang itu. Yeah. 7 menit, 5 menit, 23 rakaat tembus. Sholat apa tuh? Yang penting sholat bang, enak. Lebih kayak abang lama-lama sholat, sampai di sini telat juga. Akhirnya awak sholat di sana cepat ya kan, sampai di sini tepat waktu. Gak sah sholat kau tuh. Iyalah, sok-sok tahu pula kayak Tuhan ya. Iya gak sah lah, sholat cepat-cepat itu apa namanya? Gak ada tumakninahnya apa tuh, apa namanya, tumakninah ya? Katanya iya. Tapi awak santai lah, lihat jemaahnya banyak kok. Allah Akbar, Alhamdulillah, Amin. Rukuk sujud cepat kan? Berapa menit? Ya. 7 menit, 5 menit, tembus 23 rakaat. 23 rakaat? Iya. Kami dari 11 rakaat. Berapa menit? 1 jam. Itu sholat tengedan PR lama. Kau, yang benar lah kau. Kau katanya mau berubah, kayak gitu kau sholat. Kayak mana Allah terima ibadah kau? Jadi Allah tuh dia bang, gak ngelihat seberapa sholatmu, banyaknya kah, lamanya kah, tapi yang penting kita sholat. Kau tahu dari mana? Asal-asal aja kau ngomong. Iya bang. Ramadan ini kau banyak beribadah. Ibadah serius. Kan ibadah juga nyawa, walaupun cepat-cepat dikit gak ngaruh lah. Apalah kau dapat pemahaman dari mana sih kayak gini kau? Dia bukan masalah pemahaman bang, kita itu kayak harus membuka ruang pikiran kita. Masa iya udah 2024 sholatnya masih gitu-gitu aja. Yang penting kita sholat, Allah tahu juga nya kita ngingat Allah. Biasa ya, aja itu. Ya gitu kali lah kalau ibadah. Ibarat tuh gimana Nabi kita beribadah ya kan. Sholat dengan tenang, khusyuk, tunduk. Itu kayak mana kau sholat serius? Imam baca Al-Fatihah. Belum selesai mau cerfati ya? Ah kau, dah. Kawan awak di kelas kusuk, tunduk, tiba-tiba tidur juga ya dia. Itu kan beda. Ini kan cepat-cepat, tapi kita semangat ya kan, mata kita terus buka sampai habis 7 menit, 5 menit. Habis itu kita lakukan lagi kegiatan duniawi yang lainnya. Seimbang bang. Mana sholat imam udah sujud kau masih iktidal. Kayak mana tuh ceritanya tuh? Enggak, awak ikuti. Ya kan kau telat, dah salam imam, dah tiga imam. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lu kok sujud dah? Selesai. Assalamualaikum. Allah. Cepat bang. Apaan lu ah? Gak jelas kau sholatnya. Masjid mana tuh? Apa nama masjidnya? Masjid Baitul Makmur bang. Kampung sebelah. Mana tuh? Ini di Kampung Joyo bersama bangun desa Joyo Makmur. Ramai di situ?
rame lah. Orang kan sekarang yang cepat-cepat ya, ngapain yang lama-lama. Banyak lagi kegiatan kita yang lain. Kita pangkas rambut lah kita nanti kan, buka-buka warung. Banyak kegiatan lagi bang. Nggak sholat ini, ada kegiatan kita. Ada ceramah itu? Adalah. Tapi gini loh bang, yang penting kan kita sholat bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kayak apa lu kumah? Sehat ya? Sehat. Apa kabar nih? Ada apa ini? Santai aja, santai. Minum kopi dulu. Sejumlah ini 23 rakaat, bayangan tuh. Sepaten ngali dia pak. Bapak abang. Abang aja, abang kita kan sohib lama, udah lama ya kan? Sekarang kau lebih selangkah dari kami, jadi khotib pula, padahal ngaji baru seminggu. Ya, sebab belajar lah ya tuh, makanya kita belajar gitu kan. 7 menit sholat 23 rakaat, apa nama sholatnya tuh? Batal tuh, dari nama Allah tuh. Jadi apa sholatnya? Ini pembahasannya tentang apa sebenarnya pembahasannya? Ini loh. Santai, Musa. Oh, ini bang. Ini Ramadan, perlu pancing aja tadi sebentar. Tak, musi-musi ya. Santai. Nanti toko kayak ini. Gini, kan tadi awak di sini sendirian. Awaknya di Sumarni milik Soroto. Tapi gak nampak-nampak dia. Oh, jagalah rendah ini sendirian. Kebetulan datanglah si abang ini. Datang dia, langsung tiba-tiba datang ngamuk. Dia itu. Wah, betul dia. Gak salah kau rupanya. Seuzon pula, udah hamalnya dikit. Hobinya seuzon lagi. Kok ya kan? Kayak banyak aja malah kau? Iya, minimal lo sholat 23 rakaat. Abang cuma 11 rakaat. Iya, Tapi aku lama sholatnya. Lebih baik banyak lah, cepat. Lama-lama. Jadi pembahasannya tentang sholat nih ya kan? Iya, awak sholat. Jadi sholatnya cepat-cepat ya, Sapik ya? Iya, standar lah. Berapa rakaat kira-kira tadi? Sekitar 23 sama witir lah, 5 menit, 7 menit. Antum berapa rakaat? Oh, awak tadi 11 rakaat 1 jam. 11 rakaat 1 jam? Iya, ada masuk witir. Ini yang benar nih, Aki. Gimana pula benar? Gimana pula benar? Jadi, mau nggak dengar penjelasannya? Kayak mana awak enggak mau, bukan enggak mau nerima, tapi awak merasa kayak kalau di situ jamaahnya lebih banyak gitu. Cepat, karena cepat itu iya, mungkin, kan, ya kan. Habis itu kita lagi bisa, oh anak-anak dia tadarusan, yasinan, semangat dia membaca Quran habis itu. Kalau ini kan 1 jam 11 rakaat, penat, letih, sampai rumah tidur lagi. Kalau kan masih kayaknya zolim itu kayak juga lah antum lihat. Kalau ada orang tua kayak kakek itu, kalau Allah Akbar, sampai Allah Akbar, itu gimana? Dia kan ada dua versi juga, yang kakek itu 23 rakaat, 8 menit, kalau sampai 7 menit. Ah, sama aja, nya. Dua versi. Bisa patah kayaknya kakek itu ya? Iya. Enggak juga, ada jedanya. Tapi dia fatihah dari bismillah, alhamdulillah, amin, gitu. Allah, amin, gitu ya. Jadi antum suka yang cepat-cepat, daripada yang slow gitu, iya. Aman gitu. Awak kena melihat kemaslahatan juga, Pak. Bang lah kan, padahal beda 2 bulan ya kita. Kayak maslahatnya juga di sana banyak lagi. Di sini, masjid abangnya yang biasa dia sholat, udah jamaahnya dikit. Habis itu kayak... Rame, ada. Antum sholat di mana? Masjid kampung sebelah. Antum? Itu masjid. Agung Mukhtar. Agung Mukhtar itu memang iya, masya Allah, di situ sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Kedengar gak tuh? Sholatnya sesuai dengan yang telah Nabi contohkan. Ini sunnah syaitan nih. Tapi halam ya, saya belum pernah juga ke masjid kamu sebelah ya. Ya sebelah. Coba dulu. Ya insya Allah saya berangkat. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya sholat yang cepat-cepat itu tidak bagus. Tuh dengar kau. Dari tadi dibilang ngayal ya kok. Terus, penting terus. Kita untuk mempelajari bagaimana sholat sesuai dengan yang telah diperintahkan Nabi. Iya enggak sih? Betul. Nah. Atau gini, awak buat perbandingan. Seandainya nih, ada si Pulan, dia enggak sholat. Tapi si Pulan ini ada, tapi dia sholat cepat. Lebih baik mana? Jadi ini bukan masalah baik atau enggak baiknya. Sesuai enggak dia dengan yang diminta oleh syariat? Iya kan? Sesuai enggak dia? Syariat itu sebenarnya enggak mulu-mulu. Dengan perasaan kita, sholat dengan cepat-cepat, dengan perasaan tuh enggak, apa namanya, melanggar syariat dia. Enggak ada tumakninah ya. Tumakninah. Ya, betul. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian sholat, ketika berdiri untuk sholat, maka berdirilah dengan tumakninah. Ketika ruku, maka rukulah dengan tumakninah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kau sabda siapa kau dengar? Itu penting kita mengetahui. Itu ajaran dari mana siapa itu? Siapa ajaran yang kau ikuti? Kau bilang dari paman siapa?
Mazhab Soekarno. Soekarno. Tapi ada betulnya juga yang awak bawa kan nih. Kan kita melihat sekarang nih orang kayak kalau untuk ibadah tuh udah malas sekali lah. Di sinilah orang nih punya solusi. Kau datang sholat, kemudian kita lebih cepatkan dikit ritmenya atau rekaatnya, lebih kita lebih cepatkan dikit. Rekaat tetap kita banyak kan, tapi waktunya kita persingkat. Itu enggak menyelesaikan masalah, melahirkan masalah baru namanya. Gini, patut saya kasih ini, anak kasih apa ya, contoh ya. Bagaimana kita ketika berhadapan dengan presiden, pasti kita mempunyai adab. Memakai baju yang rapi. Ingat tuh. Kita dengan penampil yang rapi, apalagi dengan sang pencipta. Yang menciptakan segala-galanya yang ada di muka bumi ini, yang di alam ini. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan tumakninah tadi salatnya. Ketika Allahu Akbar kita baca Al-Fatihah dengan baik. Ketika rukuk kita baca doa di majelis. Nah, jadi kita harus tumakninah dalam salat itu penting ya kan? Penting enggak? Mengeri kali kau sekarang, masyaallah kali kau sekarang. Iya, dengar tuh. Baru seminggu dia ngaji ini. Tapi rutin dia. Kau awak udah 2 tahun ini ngaji terus. Ya, penting gini. Ika aja gue denger terus. Wajar lah kalau udah ilmu terus. Ketika kita mengaji seminggu, yang seminggu tadi kalau kita apakah kita amalkan itu, insya Allah ya kan, Akhir? Kita amalkan. Jangan kita ngaji udah setahun, abis itu cuman di sini aja dia nggak diamalkan itu. Kurang paten rasanya kan. Amalan pun salah juga lagi. Enggak, salah apa itu loh. Mungkin boleh lah karena terlalu cepat. Tapi kan masih ada kemungkinan diterima lah. Karena Allah itu paham apa yang di hati kita, apa yang kita lakukan. Daripada kita enggak sholat. Ini nah. Subhat ini, Akhi. Subhat. Ini dinamakan agama kita subhat dia. Jadi kita itu ada aturannya dalam agama itu. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia sholat terawih. Penuh kita mengkaji. Makanya kita salah sekali buka YouTube tuh. Sholat terawih sesuai dengan sunnah Nabi, ya enggak? Tuh. Sholat. Makanya kalau kita mau ingin mengetahui, zaman sekarang gampang kok dimudahkan, ya kan? Kita buka YouTube, sholat sunnah sesuai sunnah. Sholat terawih sesuai sunnah Nabi. Gampang. Sekarang ini media membantu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bentar, awak pun kemarin buka YouTube juga. Tapi apa yang antum buka? Itulah, sholat-sholat yang 23 rakaat, tapi simpel, oh bukalah itu. Ya Allah Akbar, Allah Masami, Allah Karena itu kau cari masjid itu. Iya. Kebetulan dekat dengan kampung kita. Iya, kan sebelahan juga. Sekalipun kayak sekaligus biar bisa memperbanyak langkah juga. Kan lumayan kampung sebelah ada. Kampung sebelah agak jauh ya. Iya. Tapi cari-cari yang lain juga kan? Iyalah, beda dari kampung desa. Kau Ramadan itu beramal kau, beramal dengan baik. Iya. Penting yuk kita mengetahui makna terawih itu apa sih? Oh iya. Jadi terawih itu apa? Istirahat kita jadi berarti enggak usah sholat kita nih habis nih. Istirahat di sini, bersantai-santai dalam sholat. Khusyuk kita bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan khusyuk. Dengan baik. Iya enggak, Ustaz? Masyaallah. Iya kan? Antum lebih tahu. Jadi tarawih itu yaitu kita di situ menikmati ibadah kepada Allah karena ketahui bahwasannya bulan Ramadan ini hanya setahun sekali. Sebulan cuma sebulan kita masa enggak bisa kita beribadah dengan khusyuk, dengan baik. Iya kan? Iya. Tapi kan kerjaan kita enggak sholat aja, Bang. Kan masih banyak yang lain. Ternak awak di ladang lagi. Kok ternak di ladang? Kan kau sawit awak. Enggak kan? Besok kau. Kalau malam kan santai ya kan? Iya, banyak kali lah santai. Tadi bacot aja tadi. Bang, banyak piti awak. Banyak piti awak. Banyak piti awak, Bang. Enggak satu itu aja. Banyak kerjaan awak yang syukur awak sholat. Apa kerja kau? Ini ngeronda. Kan buktinya kau telat datang beli karena sholat lama-lama kali. Kita tuh memikirkan maslahat umat juga. Kalau seandainya enggak ada orang ronda di sini, bisa jadi nanti maling masuk. Yang lain banyak masuk, banyak maling. Banyak kemarin tangga sebelah sekarang ini patur biasanya jam berapa kerja kan biasa kalau terawih minimal paling lama berapa jam berapa kalau kami setengah 10 itu yang udah insya Allah khusyuk itu ya jadi antum tugasnya berapa contoh bikin antum tugasnya setengah 10 nih bisa antum kerja insya Allah kalau antum sholat ikut yang masjid Abu Mukhtar tadi nih iya tapi kalau antum sholat buru-buru nggak khusyuk jadi itu khawatir jendan itu. Jadi ini abang mengklaim bahwa sholat yang kita lakukan di masjid sebelah itu sesat gitu? Kita bilang enggak, bukan sesat. Sholat itu udah bagus. Cuman perlu diketahui ada beberapa yang harus kita perbaiki. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi penting kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya bagaimana? Dengan tumakninah tadilah. Iya kan? Bisa kok jadi khitbah Jumat nanti itu ya. Khutbah atau khitbah? Apa namanya? Enggak lain. Ya, awak baru ngaji juga nya. Khitbah apa? yang apa tuh? Khitbah itu antum datang rumah wanita antum mau tanya apa antum mau apa?
Tahu lah, tahu. Lebah-lebah. Lama. Lebah namanya itu lebah. Iya, tapi khutbah kok antum ini naik ke mimbar tuh khutbah antum itu khutbah. Oh, itu khutbah. Kalau khutbah antum beda... datang ke rumah seorang wanita, antum ingin mengkhutbahnya atau bahasa Indonesia antum ingin melamarnya. Nah, itu dah. Dapatin dulu, dapatin ilmunya tuh. Kau udah percaya pula. Dapat lah, kita bilang. Penting kata-kata doang, datang enggak ke rumah dia. Banyak nomor. Iya, enggak. Sekarang sholat tadi kita bahas, itu urusan lain tuh. Itulah awak bilang kan, yang penting awak sholat, awak ngaji. Soal diterima nggak diterima itu kan perkara gaib. Itu jadi sekarang Allah. Pengajian masih ada nggak di masjid Abu Mukhtar tuh? Masih lah. Kayaknya sering di situ pengajian Ustad apa Ustad ini Ustad Danar. Iya. Mana tidur ya? Ustad Danar tuh paten kali dia penjelasannya. Aku dapat ilmu banyak kali dari dia tentang manhaj, tentang banyak kali lah. Apalagi tentang puasa saat ini. Tentang puasa ini penting kita ketahui. Jadi hal yang harus diperhatikan seorang muslim ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, apa itu? Ialah mengetahui bagaimana sholat sesuai yang telah diajarkan Nabi. Tuh, dengar dengan khusyuk, bukan dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kayak patok ayam, tuh patok ayam. Gini-gini dia enggak khusyuk gitu. Gini-gini dia. Kan yang penting sholat, Bang. Yang penting sholat, oi. Jangan kayak bukalah ruang pikiran kalian. Coba lah. Iya, Patur. Coba antum sekarang muhasabah antum. Masa anak setahun sekali, abis itu sholatnya keburu-buru gitu ya. Sholatnya keburu-buru, apa yang anak kejar? Dunia ini sementara. Jadi kita sebulan dimanfaatkan baik-baik. Kita membaca Al-Quran, kalau bisa khatam berkali-kali. Kalau enggak minimal sekali lah, sebelum sebulan Ramadan masa enggak bisa. Kita menikmati membaca Al-Quran dalam sebulan. Sholat kita khusyuk gitu ya, dengan tumak nina. Masa enggak bisa? Sebulan aja loh. Kita bunuh aja nih orang. Seset aja dari tadi ini. Ya kan pemikiran, udah sholatnya 11 sekat, 1 jam. Tapi kan lebih baik ya anak kan. Santai, atau sholat cepat. Kan. Orang ditunjukin kebenaran, enggak, kau kebenaran. Nolak. Tapi akhi, jangan sampai bunuh juga. Jangan sampai bunuh. Ya, dari tadi loh dibilangnya enggak. Ya, percaya ada. Ya kita doakan dia, semoga Allah beri hidayah. Ini tuh Allah yang enggak ada marah-marah. Ini sholat, diterima enggak diterima kan itu perkara gaib, itu urusan Tuhan. Ngapain pula kok ada emosi? Iya, tapi ada aturannya sih. Tuh dengar kok. Semua itu ada aturannya, ada adab-adabnya, ada etikanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya kan? Sok tahu pula ngaji tak libur, sering libur kau. Dengar tuh baik-baik kau nasihat. Ya, semoga ya nasihat ini masuklah ke hati Patur kawan kita. Swipe kita masih kikil tadi ini. Iya, itu. Main kelereng kita. Kelereng kita main layang-layang bareng. Sering nangis ya dulu. Nangis. Dulu. Iya, nangis. Sekarang ini ya? Udah paten aja dia memang. Rambutnya pun udah keren kali. Iya. Perasaan abang loh dua-dua yang awak candai ya kan. Yang abang berdiri terus awak lepasin celana abang. Ingat abang? Mana ada. Yang abang nangis-nangis abang, abang lain mungkin tuh. Abang tetangga. Lupa ke sejarah ya. Tapi itulah kayak gak masih ya? belum bukan awak enggak nerima apa perkataan antuma berdua ini, tapi itulah kan kebanyakan orang sekarang belum lagi tugas kuliah misalnya bukber. Jadi orang yang simpel-simpel aja maunya kayak 23 rakaat 7 menit apa salahnya? Yang penting kan sujud rukuk juga, sujud rukuk dia. Sujud rukuk kan patah-patah di dalam aja. Sujud rukuk. Kalau cepat-cepat aja kayak gitu kau. Apalagi sholat cepat-cepat, iya kan? Iya, yang makanya kita perlu mengetahui. Iya ya, kan? Tumbuhnya slow. Ini tadi loh. Enggak jelas aja. Slow. Tawa kau, kok marah nih? Jadi intinya adalah adab kita kepada Allah, ya kan? Adab kita, kita datang ke presidennya rapi-rapi, ganteng-ganteng kita, ya kan? Masa kita jumpa dengan apa? Sholat dengan khusyuknya enggak bisa. Dia jumpa Dewi semalam. Dewi pakai parfum ya kan? Pakai apa? KLX, ngeri kali persiapannya. Nyumpa Allah pakai juga kaos kadang dia. Antum nyumpain dia gimana? Enggak, itu loh bang kok. Udah mau bilang-bilang, diam, janganlah gitu. Jangan buka-buka ayo iya. Antum. Kayak mana? Ya mana soal dari tadi, ini gara-gara. Ya. Kalau gak ada, udah aku bunuh tadi nih. Fasbir soborun jamilah. Sabar lagi. Kita sekarang ini ingin mengarahkan dia ke jalan yang benar. Maksudnya, agar dia sholat dengan khusyuk gitu. Jadi kita berdakwah, mendakwahin dia dengan baik-baik. Tapi memang dia pala payah pula ya kan? Iya. Tapi udah gak apa, kita maklum aja. Dia memang kayak gini. Iya kan? Kayak tadi dibilang, dari tadi pula ngomong. Kalau awak sholat di Masjid Abu Mukhtar, jemaahnya gini semua, payah juga ini. Kayak mana pula ini ya kan? Payah juga awak ini. Padahal enak loh.
Antum udah pernah sholat situ kan? Nggak, sekali lah sekali. Kami sholat tarawih di situ. Memang sih agak setiap khusus itu sih. Dua rakaat yang salam kedua itu santai dulu kan, ada yang baca Quran, ada yang ngopi, bisa minum, ya kan? Sedap lah. Di sana di situ mana ada, di sini pun nggak ada yang minum. Di sana 7 menit 23 rakaat bisa makan nasi padang kita habis itu, nggak ngopi. Kan habis itu keluar duit kau, kalau di situ disediain. Enggak, iya, tapi itu nggak ada adab, nggak ada adab sama Allah itu. Ah, masa antum ya kan tahu lah, nggak ada adab sholat cepat-cepat. Iya, adab nggak ada, nggak ada etika sama Allah, nggak ada. Kami sehat. Terkadang nggak semua yang cepat itu salah. Cepat kecepatan ya beda, cepat sama kecepatan ya. Iya, kelebihan itu kecepatan ya, kelebihan dia. Kalau cepat mungkin masih dia ada jeda-jeda dikit kan. Ini kecepatan dia, enggak ada apa ya, enggak ada ini jeda. Heeh. Allahu Akbar, Subhanallahu wa bihamdih. Iyalah, itu salatnya tambah hafal salatnya. Jadi gimana? Baca Quran udah lumayan lah ya, udah khatam lah ya kan. Siapa? Antum-antum. Enggak usah lah itu amalan apa? Ada bainak itu lo ya. Iya. Kan Ali cakap ya. Iyalah. Jadi ini kerja ngeronda cewek ya kerjanya. Ngecek. Iya, apalah. Asap lagi. Salat kayak gitu dibilang paling suci, paling baik, ya kan? Belum tentu satu kesalahan yang awak perbuat itu melambangkan bahwa semua diri awak ini salah. Semua yang awak lakukan salah belum tentu, Bang. Sebenarnya, Akhi Fatur, kami bukan menyalahkan antum, tapi ingin meluruskan amalan-amalan antum. Iya kan enggak? Iya enggak sih? Betul, betul. Beda kan orang yang menyalahkan dengan orang yang memberi nasihat, orang yang memberi arahan dengan baik gitu. Sadarlah kau, sadar. Ini wak udah berlaku baik-baik ini ya. Kalau bisa Ramadan-Ramadan, sisa-sisa Ramadan ini, hari-hari yang kisah ini sekarang nih, manfaatkan diri kita ini beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sholat tarawih dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, dengan tuma'ninah. Manfaatkan waktu kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran. Ya kan? Sholat tahajud, sholat duha, dengarkan kajian. Kalau ada kita yang HP, bukalah YouTube sekali-sekali, dengar ceramah-ceramah yang sesuai apa sunnah itu. Salam TV. Salam TV pun paten kali ya, aku sering nonton Salam TV. Udah Salam TV itu, mahasiswa juga paten-paten juga, ada main film, ceramah. Banyak paten. Anak stay yang masuk situ. Ya, bagus. Salam TV itu bagus. Yang enggak bagus kawannya aja lah, awak kali awak. Ya dari tadi dibilangin untung ada aku. Tobatlah kau. Udahlah, kita kan kawan, kita kan kawan kecil nih. Jadi saling paham-paham aja. Iya. Jadi kayak mana lah kalau di masjid sebelah kampung sebelah itu, lupa pula awak namanya, tapi paten di sana ada Sumarni binti Suroto, ada Dewinya lagi. Cewek. Gitu loh. Kita itu kan perlu penyemangat juga habis sholat gitu kan. Nih, Masya Allah. Ngajak-ngajak dulu ya. Kiu. Insya Allah. Tapi beda. Jangan jadikan motivasi kita itu apa ya? Cewek jangan. Itu hal-hal yang bilang dalam agama ya kan. Masa kita pacaran habis sholat tarawih, habis ibadah kepada Allah, habis itu masa kita bermaksiat kan? Pacaran deh. Sayang kali gitu. Enggak pacaran, kami itu apa? Komitmen. Nanti pas abang tamat kuliah, abang jemput adek. Ten, oh nggak pacaran. Nggak pacaran, tapi ada niat untuk melamar dia ke depannya. Melamar dia, gitu. Ya. Jadi gimana tuh solusi si kawan ini? Solusi dari sholat tadi ya? Ya dari tadi dibilang nggak bisa. Solusinya kita banyak-banyak belajar aja sih. Kan sekarang kita ada HP ya kan. Kalau kita ingin mencari hal-hal yang kita masih ragu, tanya aja. Sesuai sunnah. Sholat sesuai sunnah, sholat tarawih sesuai sunnah. Iya. Gampang, ada Yupi TV, ada Salam TV, ada Roja TV, ada Wesel TV, ada dan TV-TV yang lainnya masih banyak. Abdillah Syafiq kan juga YouTube-nya itu. Abdillah Syafiq tuh ada juga. Bisa kita follow dia agar nanti dakwah-dakwahnya itu bisa kita apa ya, bisa kita dapatkan faedah gitu. Jadi dari penyabaran yang awak dapatkan ini agak-agak melembut hati awak. Udah malam juga ada larut, lelah. Jadi awak sholat tadi menurut pandangan Islam kan itu kurang baik kan, karena terlalu cepat gitu. Tapi kan karena belum. Karena jiwa kita ini pengen yang enak-enak aja, pengen yang cepat-cepat, yang simpel-simpel lah ya. Di situ lah awak tadi. Tapi itulah mungkin habis ini. Kayak mana kalau misalnya seandainya pun awak paham, orang-orang di sana gak paham kan percuma juga. Kampung kita ini betul juga edinya. Gimana lah ini solusinya? Ya solusinya ya antum dulu sekarang perbaiki diri kita. Apa yang belum kita ketahui, mencari tahu. Kita belajar untuk itu. Dan dengan sering waktu pun nanti kita akan bisa memberitahukan saudara-saudara kita yang belum tahu. Ini akhi yang sesuai sunnah. Ini yang ini adabnya kepada Allah. Begitu. Jadi salah nih?
Ya salah, enggak diterima haram salat kau. Astagfirullah. Diterima Allah. Allah yang ada gitu. Langsung. Ya, ini salatnya salat itu udah bagus. Bukan bagus ya, salatnya itu enggak ada adab sih kepada Allah. Udah salah perasaan. Adabnya itu penting diperhatikan tuh. Itu aja sih ya. Iya. Tadi Gak ada berangkat lah kalian dua sini jawab lanjut ronda. Ya ini aku ini juga apa nih? Ada kajian Ustaz siapa kayaknya nih nanti entar lagi. Ujian kajian Ustaz siapa? Ustaz Danar tentang masalah apa? Apa? Zakat nih. Iya. Jadi kita bahas zakat di situ. Kan, zakat lagi ya? Iya. Berapa hari ya puasa sih? Tinggal berapa hari lagi ya? 20 hari ada ya? Iya, 23 kayaknya. 23 hari. Main lah itu. 23 hari, 23 rakaat, 7 menit. Pas. Masih. Masih juga. Tapi katanya udah mau apa ini? Enggak aman. Kau baik-baik. Coba antum besok sholatlah ke Masjid Abu Mukhtar itu. Insya Allah antum akan mendapatkan kenikmatan. Panas walaupun udah ada AC, tapi panas bawaannya gitu. Gua ada setan dalam tubuh kau. Banyak-banyak istighfar aja antum lagi gitu. Iya, setan tuh belunggu, di Ramadan. Masuk ke tubuh kau. Udah lengket ya gitu.